melaksanakan tindakan yang kurang terpuji. Baik, pada siang hari ini kami akan menerangkan kronologi kejadian berita viral kemarin terkait anggota dari Kodim kami yang melaksanakan tindakan yang kurang terpuji. Kemarin siang anggota kami itu buru-buru ya, karena akan melaksanakan tugasnya di desa Abi. Kebetulan BBM-nya habis. BBM-nya habis, dia akhirnya segera menuju ke pom bensin yang terdekat. Ya, kebetulan pom bensin Waipare. Begitu melihat antrian sangat panjang, beliau langsung ke depan. Biasanya kita memang sudah ada kerjasama untuk anggota TNI atau Polri itu apabila mendesak berkaitan dengan tugas yang segera dilaksanakan, itu bisa didahulukan. Tetapi ada kesalahpahaman dengan anggota SPBU sehingga terjadi insiden seperti ini. Tadi malam sudah kita damaikan ya Pak ya, atas kejadian ini. Berita ini sudah damai. Untuk itu kami mohon kepada rekan-rekan agar tidak lagi disebarluaskan tanggung jawab ya, diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Angkatan Darat.